Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel 7830 akan review dagang pisang. Pisang pangutin, pisangnya yang sudah terkenal dagangnya sudah lama. Ada bangsa 10 tahunan lebih dagangnya. Dagangnya mangkal di Musola Al-Amin nih. Banyak yang beli pakai motor, ntar seri-serian dikit pakai motor dagangnya. Saya yang beli ini abang itu. Nah, kita lihat dulu pisang ini, kita tinjau dulu pisang matang-matang. Turun ke bawah ini payah namanya, payah. Pisangnya murah nih harganya nih. Kalau mau beli pisangnya Bang Udin nih, dialamin merapat aja nih. Mumpung lagi bagus-bagus pisangnya nih. Kalau yang sudah tahu sih nih, langsung merapatnya dia nih pakai motor nih. Tuh gede-gede tuh pisang itu, pisang ambon. Harganya nggak mahal, cuma Rp20.000 per kusir tuh. Rp20.000 per kusir. Kalau harga itunya, harga upayanya Rp10.000-an dapet nih. Tuh. Kita beli tuh ini apa namanya pepayanya 10 ribuan nih Bang Udin, pepaya satu Bang Udin ya, kantongin Bang Udin, kalipornya itu apa Bang Udin, kalipornya. Wow, jauh ya Bang Udin ya kalipornya. Kalau pisangnya YouTube, pisangnya pisang apa namanya? Ambon lumut nih Bang Udin ya? Sangret. Hah? Sangret. Sangret, pisang sangret. Oh iya benar. Pisangnya cakep-cakep nih Bang Udin nih. Tuh. Udah mangkal lama di sini Bang Udin ya? Ini aja baru. Ada 15 tahun lebih. Nih. Hah? Lebih. Langganannya udah banyak bener ya? Oh, banyak lagi. Sebentar habis. Ini katanya lagi sakit nih, jadi nggak dagang-dagang apa yang nggak dapat barang nih? Baru buka. Baru buka? Ya Bang Udin. Kalau misalkan mau langsung di sini aja, alamin nih Bang Udin ya? Banyak ya. Oh, di alamin di pisang itu. Pisang yang kayak gajah ada. Pisang kayak gajah? Mana pisang kayak gajah? Ini tuh. Oh iya bener kayak gajah pisang itu. Tuh, pisang kayak gajah tuh. Sangret. Dari yang 20 sampai 25. Gocap juga ada Bang Udin ya? 25. Iya ada. Enak. Macam-macam pisang, macam-macam harga Bang Udin. 35, 30, 25. 35, 35, 20, 25 ya Bang Udin.